Halo sobat, bertemu kembali dengan saya Wahyu Setiawan 27. Seperti kalian lihat di sini ada Diton Premium. Kenapa saya memilih Diton Premium? Karena Diton Premium ini adalah cat semprot khusus motor yang sudah teruji anti retak, cepat kering, tahan bensin dan lebih mengkilap. Namun ada yang beda kali ini, saya memakai Clear Dove, jadi tidak mengkilap untuk kali ini. Langsung saja, inilah cuplikan hasil dari penyemprotan atau pengaplikasian dari Diton Premium. Oke guys, langkah selanjutnya yaitu mengamplas dengan grit 800 dengan bantuan air atau yang biasa disebut wet sanding. Kenapa saya pakai grit 800? Karena spakbor ini masih original pabrikan, jadi nggak perlu pakai grit yang kasar, halus saja sudah cukup. Oke guys, setelah pengamplasan selesai, langkah selanjutnya yaitu penyemprotan primer gray dari Diton Premium dengan kode 9120. Semprot hingga merata, namun tipis-tipis saja dulu. Oh ya guys, Diton Premium ini adalah produk lokal loh, yaitu diproduksi oleh PT Divan Prima Paint Jakarta, Indonesia guys. Setelah primer grey-nya kering, langkah selanjutnya yaitu penyemprotan base coat silver dengan kode 9124. Semprot hingga merata ya guys. Setelah silvernya kering, kita lanjut semprot dengan stylish red matte dengan kode 9281. Di sini nih guys yang beda, karena warna ini hasilnya langsung doff guys, seperti warnanya Honda BGX. Semprot tipis-tipis dulu aja ya guys, hingga merata. Jangan langsung tebal guys, karena nanti hasilnya tidak akan maksimal. Meskipun cat ini hasilnya nanti doff, tapi saya tetap menyemprotkan Clear Dove pada cat ini agar cat saya terlindungi guys. Semprot Clear Dove dengan kode 9130 hingga merata. Tipis-tipis saja dulu ya guys, jangan langsung tebal karena nanti bisa meleleh atau lewer kalau bahasa Jawanya. Yuhu, inilah hasilnya guys, keren bukan? Seperti warna dari Honda PCX. Inilah alasan saya memakai Diton Premium. Selain itu, Diton Premium merupakan cat semprot khusus motor guys yang sudah teruji anti retak, cepat kering, dan tahan bensin. Oke guys, sekian review kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.